Assalamualaikum Bunda dan sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita akan membuat kue carang emas yang rasanya manis dan super renyah. Ya, di sini di kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana resep dan cara membuatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue carang emas ini adalah sebagai berikut. Silakan disimak ya Bunda dan sahabat. 1,5 kg ubi jalar iris kecil-kecil atau serut seukuran korek api. Ya, bahan utamanya adalah ubi jalar. Kemudian bahan berikutnya adalah 150 gram gula merah yang sudah diiris-iris halus. Setelah itu bahan berikutnya adalah 50 gram gula pasir. Bisa lebih jika Anda suka yang lebih manis. Kemudian Bunda dan sahabat membutuhkan sedikit saja garam untuk membuat kue carang emas ini. Kemudian dibutuhkan juga minyak goreng secukupnya saja. Itulah dia bahan-bahannya. Selanjutnya adalah saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat kue carang emas yang manis dan renyah. Ya, cara membuatnya mudah saja. Bunda dan sahabat pun bisa untuk membuatnya di rumah. Baik, langsung saja simak ya caranya. Rendam ubi yang telah diserut dalam air garam selama 30 menit agar gurih dan terasa asin saat digoreng. Kemudian tiriskan sampai kering. Kemudian goreng serutan ubi tersebut hingga kering dan berwarna coklat kemasan. Kemudian angkat lalu tiriskan. Langkah selanjutnya adalah kita cairkan gula merahnya. Caranya tuang beberapa sendok air dalam wajan. Kemudian masukkan gula pasir dan gula merah yang telah disisir halus dan masak hingga gula pasir, gula merah tersebut larut sempurna dan mendidih. Setelah itu masukkan potongan ubi yang telah digoreng secukupnya. Aduk secara merata. Kemudian langsung saja bentuk menjadi bulat pipih. Lalu letakkan kue carang emas pada loyang agar dingin. Kue carang emas sudah siap untuk dihidangkan atau disimpan dalam wadah atau toples yang kedap udara supaya tidak melembem. Baik, silakan dicoba ya Bunda dan sahabat. Selamat mencoba resep yang ini. Semoga berhasil membuatnya. Baik, silakan subscribe bagi yang belum. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi resep-resep kue dan resep masakan berikutnya. Baik, itulah dia resep carang emas manis dan super renyah yang bisa Bunda dan sahabat bikin sendiri di rumah. Jika suka, silakan like, komen, share, lalu subscribe di channel YouTube Ami Okta. Silakan dipraktekkan ya Bunda dan sahabat. Silakan dicoba sampai berhasil. Terima kasih sudah menonton.